guys, kembali lagi dengan Regalia June Gaming. Oke guys, datang di Resident Evil 7 Part 13 guys. Oke guys, makasih banyak guys yang udah mau nonton yang sebelum-sebelumnya guys. Dan gue bakal terima kasih banyak guys yang udah mau nonton dari gue dari pertama guys, mulai nge-YouTube. Dan gue mulai main Resident Evil juga guys. Makasih banyak guys. Sekarang kita lanjutkan buat Resident Evil 7 Biohazard Part 13 guys. Yap, kita stop dulu guys. Oke guys, kemarin gue juga udah upload. Ini juga kayaknya bakal gue upload juga guys, antara besok atau lusa guys ya gue upload seperti biasanya. Jadi nungguin aja guys. Biasanya sih kalau gua upload antara sore sampai malam guys. Ya antara itu. Oh. What? Mia. Kan Mia kemarin udah ini guys. Udah ngorbanin diri. Ah. Terus tadi apa dong? Enggak, ini apaan maksudnya nih? Apaan nih? Oh, ini neneknya guys. Foto neneknya guys. Kemarin juga ada yang bilang udah ada yang request guys, game apa gitu lupa namanya guys. Ntar guys, kemarin juga ada yang request game Watchdog 2 guys, udah gua upload juga guys ya buat Watchdognya. Nanti gua lanjutin lagi guys. Yap, itu kan Mia guys yang kita baru mulai. Wah, Evelyn kan? Yap, yap. This is your fault. Apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa, guys? Gua nggak ngerti. Kemana? Yap, Evelyn depan. Astaga, kok Mia lagi sih? Kill him, mommy. What? Jadi selama ini? What? Apa sih maksudnya? Jadi selama ini Evelyn yang udah, yap, gua nggak tahu lah, nggak ngerti gua maksudnya apa. Help, Mia kah? Tapi kak, Mia kemarin udah guys, udah kita udah nolong kita guys. Tapi dia ngorbanin diri. Ethan, help me. Ya, Mia, kamu di mana? Mia? Mia? Ya,
Ini kan tempat kita awal, guys. Mia, kau di mana, Mia? Yap. Oh, Lord. Mia. What? Apa sih? Kenapa ada Mia lagi? Where the fuck are you? Apa sih? Yap. Kayaknya sih itu bukan Mia, guys. Bisa dibilang itu kayak halusinasinya si Ethan-nya aja. Bukan Mia yang asli. Mia yang asli kan kita kan kemarin udah ngorbanin diri, guys. Yap. Ada Evelyn tadinya lari. Ya. Lu gak usah ketawa-tawa deh. Nah, makanya itu, guys. Mia. Oh shit. Apaan nih? Jadi gede. Oh, ini halusinasi, guys. Tapi tetap kena ke kita. Dampaknya tetap kena. Berarti memang harus gua tembak kayaknya. Kok enggak gua tembak kayaknya enggak hilang dia, guys. Yap, ini kayaknya halusinasinya si Ethan-nya aja, guys. Enggak, ini boneka ngapa jadi gede sih? Yap, ini kayaknya bener halusinasi si Ethan ya, guys. Yap. Ya. Wah, ini gila sih, intens banget, guys. Kalau kayak gitu mah. Intens banget, guys. Get away. Ah, gila. Wah, parah. Ngapain? Wah, kok mati gitu? Gua ngerti. Maksudnya gimana? Oh ya, oke. Gua ngerti sekarang. Jadi kita disuruh nahan, guys. Dia nyerang nih. Kontak dari jauhnya itu kita harus nahan, guys. Kayaknya kayak gitu ya. Gua coba lagi, guys. Yap, bener, guys. Perkiraan gua bener, guys. Yap. Tenang, Evelyn. What? Hah? Neneknya. Kan neneknya sih ngapa-ngapain, guys. Gua ngerti. Ya. Yap. Jadi selama ini yang kalau menurut gue ya, nenek-nenek itu bisa dibilang Evelyn, guys. Dia si Evelyn itu butuh keluarga. Tapi ya gimana ya? Siap. Ini gila sih. Gila. Parah. Udahlah, matilah. Matilah, Nek. Aduh, Nek. Rusuh amat, Nek. Matilah, Nek.
Wah ini gila sih nenek. Lebih parah nenek-neneknya loh. Wah, kayaknya tim terlama tuh guys. Telat. Datangnya telat. What, ma? Wah, kita harus ngelawan dia nih kayak gini nih. Wah. Emang ini nih. Ah. Tahan, sabar tahan. Ah, ini gila. Wah, ini akhirnya parah ini. Ah. Sabar tahan. Jangan mati tahan. Ayo tahan. Potan. Ah. Wah, ini gila parah banget. Ya gua ngerti lu mencari keluarga tetap aja jangan kayak gini juga dong. Ah, setan. Tan bangun tan. Yap. Ah ini parah. Woi, ada senjata. Tan ambil tan. Oke, kita dapat senjata guys. Boom. Wah, ini gila sih orang. Boom. Udah lah mati lah. Boom, menang kita guys. Wah, ini gila sih ini yang enggak kita sangka-sangka dari awal kita main tuh. Ternyata neneknya itu adalah ya bisa gue bilang si Evelyn ya. Tapi dia butuh keluarga ya guys ya. Tapi enggak sampai segininya juga. Padahal keluarga ini sebenarnya baik loh guys. Yap, ini adalah tim selamat guys. Datangnya telat banget, kenapa nggak dari awal gitu, apa tengah-tengah gitu kan. Yap, akhirnya kita bisa happy ending juga guys. Selamatin guys. What, Chris? Chris Redfield. Lah. Bukannya Evil udah tua ya? Dari sini Evil, namun kan Chris udah tua. Ya. Ethan. What? Mia? Ini Mia bener. Oh berarti Mia selamat guys. Mia selamat guys, yang dia ngebantu kita guys dari yang sebelumnya tuh, yang kita ditangkap sama yang nenek itu. They say that when one door closes, another opens. Well, gokil ya ternyata ya. Yap, jadi ya ini adalah happy ending guys buat Resident Evil-nya. Kita udah sampai di happy ending-nya guys. Ternyata Umbrella. What? Kok Umbrella sih? And these guys are here to clean up the mess. Yap, gua ngerti itu kenapa yang ngelampetin Umbrella kan. Umbrella kalian tahu sendiri ya, itu apa? Organisasi apa ya? Nah, kalau kalian tahu coba komen di bawah ya guys ya. Gue pengen tahu kenapa yang namanya itu Umbrella guys. Gue gak ngerti guys. Oke guys, kita udah selesai guys main Resident Evil 7 nya Biohazard guys. Thanks banget guys yang udah mau nonton gue dari episode pertama sampai episode 14 ini, 13 ini guys.
Yap, thanks banget guys sudah mau nonton. Jadi selama ini ya bisa dibilang ya gitu deh guys, terlalu gokil guys, ini parah, keren sih guys. Tapi ya menurut gua ya intensnya itu cuma sampai ya, kalau menurut gua ya di part gua itu 1-5 lah, sampai 6 lah, itu adalah tempat-tempat intens-intens yang gokil-gokil lah guys, kalau menurut gua guys ya. Tapi kalau misalkan kalian masih yang Lukas itu adalah gokil juga guys, tapi menurut gua nggak terlalu parah, tapi dia sebenarnya orangnya pinter loh guys si Lukas itu, tapi ya menurut gua dipakainya yang nggak bener guys, kemampuan ilmunya tuh nggak dipakainya, nggak dibuat kebaikan. Kalau dipakai buat kebaikan mungkin dia bisa jadi presiden, apa bisa jadi lebih dari itu kan, mungkin dia bisa bikin antivirusnya buat keluarganya sendiri guys biar nggak terkenal lagi. Tapi yang gue bingungin si Zoe itu kemana guys, soalnya kita nggak ngasih antivirusnya ke dia guys, soalnya kita ngasihnya ke Mia kan guys ya. Jadi menurut gue sih ini Resident Evil FVS ya, menurut aneh bagus sih guys. Awalnya sih gue memang nentang guys soal Resident Evil ini guys, tapi menurut gue selama mulai ngikutin game-game ini gimana ya, di part-part sebelumnya itu ya gue memang tegang-tegang banget guys. Tadi bilang ini bukan Resident Evil yang biasanya kita mainin guys, ini adalah first person guys, beda banget sama yang sebelum-sebelumnya guys. Jadi ya menurut gue ya kalian gokil banget lah. Tapi ya nggak capek-capeknya gue mau ngomongin soal ini. Ini adalah game bisa dibilang 21 tahun ke atas guys, bukan 18 lagi, soalnya ini benar-benar parah guys, gokil banget guys. Jadi menurut gue kalian harus lihat ratingnya dulu guys kalau mau nonton, atau mau apa aja ya udah di like dan share guys ya. Makasih banyak guys.